Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sempat mengambil video kuburan Icu Dai. Ya kebetulan di sana juga kita berbincang-bincang, Mas Tony ya, berbincang-bincang. Cuman sedikit ada pelurusan untuk pengkajian tentang masalah silsilah dari tentang statement dari Mas Tony, Mas Tria, dari Mas Tony. Jadi saya minta kepada Mas Tony itu untuk bisa memberikan gambaran ya tentang pelurusan silsilah dari Icu Dai. Ya terima kasih, sila Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada sedikit kesalahan masalah silsilah tentang hubungan kekerabatan antara Wei Icu Dai dengan Raja-Raja Sumbawa dari Kesultanan Sumbawa. Wei Icu Dai ini adalah permaisuri dari Ibe Basah Daeng Lalu Karaing Lompoah Ri Binamu, Raja Binamu. Kemudian beliau melahirkan anak dua orang, satu Saragi Alu Daeng Talebang atau lebih dikenal dengan nama Lalapa Karang Parasi, yang kedua Imangale Daeng Data. Dari Isaragi Alu Daeng Talebang diperistri oleh Perdana Menteri Kesultanan Sumbawa yaitu Lalu Jamelela Milihabira Dea Kuasa Untir Iwis, melahirkan anak satu Lalu Pananrang Dea Karoya Pinsuji, dua Lalu Muhammad Ali Dea Singariarong, yang ketiga adalah Lala Habira, yang keempat adalah Lalu Tunji Dea Tami, yang kelima adalah Lala Intan Ratu Nongsasir. Dari Lalu Tunji Dea Tami melahirkan pembesar-pembesar pemerintah Kabupaten Sumbawa, salah satunya adalah Bupati Sumbawa, mantan Bupati Sumbawa Haji Lalu Madelau Abdul Jabar. Terus Laksamana Lalu Manambai Abdul Kadir. Terus yang sekarang adalah Wakil Bupati Sumbawa Ibu Dewi Noviani. Dan yang keempat adalah Gubernur NTB Bapak Zulkifli Mansa. Dari Lala Intan Ratu Nongsasir, beliau ini diperistri oleh Datu Bonto Mangape, melahirkan anak yaitu Lala Amatola. Kemarin ada keliruan di Lala Amatola. Lala Amatola ini diperistri oleh Sultan Muhammad Kaharudin II, melahirkan anak Sultan Amrullah. Sultan Amrullah ini memperistrikan Daeng Ante Datu Singasari Bima, melahirkan anak Mas Kuncir Datu Lolo. Mas Kuncir Datu Lolo kawin dengan Datu Balasari, melahirkan anak Sultan Muhammad Jalaluddin III. Sultan Muhammad Jalaluddin III melahirkan anak Sultan Muhammad Kaharudin III. Sultan Muhammad Kaharudin III menurunkan Sultan Muhammad Kaharudin IV yang menjadi Sultan Sumbawa sekarang. Itulah tadi pelurusan dari silsilah Icu Dai ya, sehingga melahirkan petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa ya. Bahkan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita akan mengetahui juga ini, Mas Ton ya. Kita akan mengetahui juga kira-kira untuk lebih lengkap nanti ya. Karena kita tahu bahwa kemarin kan sempat kita janji, maksudnya bahwa kita akan mengupas tentang masalah Uma Pampang juga. Gimana, Mas Tri? Jadi kira-kira gimana tanggapannya, Mas Tri? Tadi sempat ke tempatnya. Bala Daeng Ancung. Ya. Pak Mansur.
Ya alhamdulillah setelah kita ke sana banyak hal-hal yang luar biasa yang kita temukan di sana, terutama menyangkut tentang titik-titik energinya, yang mana memang dahulu rumah itu kan bekas bala ya, bekas bala, yang cuman seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa yang diganti atau direhab, misalnya dindingnya, atapnya, kemudian diperkecil. Diperkecil sekitar dua ruangan yang dibuang. Kebetulan ada peladangnya juga dibuang gitu ya. Di situ. Karena konon juga menurut cerita pemiliknya itu bahwa rumah itu aslinya di Pampang tempatnya. Posisi rumah ini sebelumnya di Pampang. Kemudian Pampang itu di mana? Di bekas tanah pemberian dari Sultan Safiatuddin. Jadi dari situ rumah itu dipindahkan ke sini, ke tempat yang tadi itu. Begitu. Karena dulu pada saat kedatangannya Wei Cudai ini kan melalui pantai pelabuhan Geregat sana. Jadi armada. Ya. Jadi nyambung tanah Pampang Tirbilo ini nyambung dengan Geregat gitu. Iya. Nyambung dengan Geregat. Berarti armadanya berlabuh di sana. Tempat berlabuhnya di Cudai ini ya. Cudai, bersama rombongannya. Prajurit pengikutnya. Ya. Oh iya. Pada saat itu ada sekitar 4 armada. Armada laut. Iya. Yang dilengkapi dengan para hulu balang. Nah, pengikut-pengikut setianya Wei Cudai dari jenis Pontu. Ya. Berarti Wei Cudai ini memang tinggal di Labuan Bontong atau langsung ke kotanya? Saya tinggal dia tinggal di Tanah Pampang di Buntu Kemase, makanya dibangun balanya di situ. Diutuslah pertama dia ini diutuslah Lalu Jamilela Melehabira ke Tanah Pampang untuk memenuhi Wei Cudai diminta untuk bersilaturahmi ke ibu kota Kesultanan Sumbawa. Setelah bertemu dua raja ini, langsung dia diberikan hadiah berupa Tanah Pampang. Dan itu dibangunlah itu tempat tinggal beliau di Buntu Kemase. Kebetulan sama-sama perempuan juga. Oh, sama-sama perempuan. Ya, jadi Sultan Safiatuddin ini saat itu kan menjadi Sultan Sumbawa, itu Sultan perempuan. Sultan perempuan. Ya, bertemu sama-sama perempuan dengan permaisuri ini, raja permaisuri dari Raja Jeneponto. Sampai tua beliau itu kan tetap di sini tinggal. Makanya di Labuan Bontong. Makanya makamnya ada di sini. Ada di Labuan Bontong. Cuman anaknya, anak-anak beliau, anaknya yang satu ini yang perempuan ini kawin. Dibawa ke Sumbawa. Sumbawa besar, makanya kuburannya ada di Sumbawa bersama suaminya. Di Untir Iwis. Berarti Uma Pampang ini adalah pemberian dari Sultan Sumbawa. Sultan Sumbawa saat itu. Dihadiahkan ya. Dihadiahkan namanya Uma Pampang. Uma Pampang. Nah, lokasi Uma Pampang ini apakah tempat di sawahnya atau di kebunnya atau di tempat kuburan? Di sebelakang kuburan itu. Mulai dari kuburan sudah. Itu. Mulai dari kuburan sampai ke semuanya. Sampai itu batas sebelum ke Labuan Terujung. Sampai batas sebelum masuk ke Labuan Terujung ya. Sekarang Labuan Terujung kan Desa Labu Aji, Kecamatan Pranu. Makanya Labuan Terujung dikenal dengan nama Ampang Kapaja. Kira ada puluhan hektar. Ampang apa? Ampang Kapaja. Oh. Ampang Kapaja. Ampang Kapaja. 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 Nah, ini ada catatannya kalau Buntu ini Buntu Kemasi. Buntu Kemasi. Nah, Labu Bontong ini dikenalnya Labu Buntu. Labu Buntu. Labu dari Buntu Kemasi. Nah, Labu dari Buntu Kemasi. Itu nama sebenarnya. Nama sebenarnya. Nah, dalam bahasa Makassarnya Buntu ini semacam bukit. Kemasi arti penyayang. Nah, Kemasi itu penyayang. Iya. Oh, berarti ya alhamdulillah sedikit demi sedikit
ada pelurusan ya, ada pelurusan. Berarti biar tidak penasaran kita, apa yang telah diberikan sebagai penghargaan Sultan Sumbawa kepada Icodaya itu, yaitu Uma Pampang namanya ya. Uma Pampang, nanti kita langsung ke lokasi Uma Pampang itu. Ya, oke. Terima kasih, itulah pelurusan dari video yang kemarin kita upload itu. Karena kita tahu bahwa pengkajian ini adalah mengungkap tentang silsilah atau sejarah kedatangan Icodaya ke Tanah Semawa ini. Ya, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, kita akan menuju ke lokasi dermaga di mana tempat berlayar. Ola metres. Ayang turun diri lah. Nana selaku di nana. Oh iya iya iya. Oh, berarti Uma Pampang deh. Oh. Berarti lokasi langsung. Langsung Uma Pampang tembus ya. Hadapan. Oh. Perlu kita ketahui pemirsa semua bahwa sekarang kita sudah mau dekat dengan lokasi tempat berlabuh Icodaya. Nah, untung ada petunjuk jalan di sini yang kasih tahu kita jalannya. Nah, inilah orangnya. Oh iya. Nah, inilah lokasi tempat kita menuju pelabuhan Garegat. Jadi kita sempat kesasar juga pemirsa semua. Berarti saat itu Icodaya mengambil garis lurus terus ya, istri ya, ya karena dekat. Inilah semua sudah jadi tambak. Lokasinya sangat bagus di sini. Ini adalah kawasan, seandainya kalau ada inisiatif dari masyarakat ataupun pemerintah di sini, ini adalah kawasan yang sangat luar biasa. Kawasan yang mempunyai nilai jual karena ini adalah dekat dengan laut. Nah, dan kebetulan lokasi ini juga punya sejarah yang sangat bagus sekali. Ya. Ya, pemirsa semua, kebetulan kita tadi naik motor. Ya. Kita parkir motornya di lumayan jauhnya di situ karena demi untuk menguak sejarah. Kita akan menuju ke tempat pelabuhan Mas Tong. Ya, pelabuhan ya, Garegat. Di mana pelabuhan Garegat ini adalah tempat berlabuh Icodaya. Nah, kita mau sampai. Perlu kita ketahui pemirsa semua bahwa saluran yang ada di depan kita ini langsung menuju ke laut. Nah, dan disinilah tempat berlabuh Icodaya dan pengikutnya. Nah, inilah lokasinya pemirsa. Nah, inilah lokasinya. Jadi sedikit demi sedikit kita akan menguak tentang sejarah yang ada di Sumbawa ini. Kira-kira menurut gambaran Mas Tri saat itu ada berapa kapal yang terdak yang berlabuh di sini? Dalam catatannya itu ada 4, ya sekitar 4 kapal. Itu diawaki oleh beberapa karena kebetulan saat itu kan Icodaya itu membawa prajurit juga, bawa prajurit pengawal. Iya. Yeah. Kemudian keluarganya, hulu balangnya gitu. Orang-orang kepercayaannya lah. Yeah. Untuk menyertai beliau sampai ke sini.
Berarti langsung menuju ke Buntu Kemasi. Ya, langsung menuju ke Buntu Kemasi. Oh iya. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah jelas tentang perjalanan beliau. Sehingga alhamdulillah dari perjalanan beliau saat itu hingga sekarang ini kan melahirkan tokoh-tokoh ya, ya, yang sangat penting di Sumbawa, termasuk dari Teras Sultan juga itu ya. Ya, ada juga dari ada. Dari perempuannya. Dari ya. Perempuan. Dari perempuan. Ya. Oke, pemirsa semua, nanti kita lanjut perjalanan ke Uma Pampang langsung ya. Ya. Karena saat ini kita sedang berada di tempat dermaga pelabuhan. Ya. Kebetulan dermaga ini langsung tembus ya, berhadapan dengan lokasi Uma Pampang Unterbelo yang dihadiahkan oleh Sultan Safiatuddin kepada Wei Cudai ini, atau Permaisuri Raja Binamu ini Jeneponto. Oh iya, oke. Terima kasih pemirsa, kita lanjutkan perjalanan. Ini dari Pelabuhan Garegat, lurus di pepohonan sana, pohon kelapa itu, itulah Uma Pampang Unterbelo. Persis di depan, persis lurus, lurus. Sungai ini, saluran air ini langsung ke sana. Lurus, langsung lurus. Langsung ke Uma Pampang ya? Iya. Oh iya, pas di pohon kelapa itu. Nah, di pohon kelapa itulah Uma Pampang Unterbelo. Pemirsa semua, sekarang kita akan balik menuju Uma Pampang. Ya. Jadi kebetulan kita kan dari Garegat atau tempat berlabuhnya Cudai. Ya, semoga tidak ada halangan, hambatan dan rintangan ya. Oke, lanjutkan perjalanan. Inilah pintu masuknya pemirsa semua, menuju Garegat tadi. Berarti kita lanjut menuju ke Uma Pampang gitu ya. Ya, pemirsa semua, sekarang kita sudah berada di lokasi Uma Pampang. Diperlu kita ketahui pemirsa bahwa perjalanan tadi dari tempat berlabuhnya kapal Cudai itu namanya Garegat, langsung ketika menuju ke tempat Uma Pampang ini garis lurus jalannya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lokasi di belakang saya adalah lokasi sawah. Sawah ini setiap tahun tetap berair walaupun musim kemarau. Oke, saudara-saudara sekalian, seperti yang Anda lihat bahwa area yang ini sampai ke ujung sana, dekat dengan labuan terujung sana, ini yang dinamakan untir malam. Ya. Tapi kalau yang sebelah sananya itu namanya Bukit Buntu Kemasi. Yang di depan kita ini? Ya, yang di depan kita itu. Oh, ini. Bukit Kemasi namanya ya, ini ya? Buntu Kemasi. Buntu Kemasi. Kita akan melihat sumur yang satunya. Sumur Batu. Sumur Batu. Iya, Buin Batu. Buin Batu. Lokasi Buin Batu di? Ya, di bawah itu. Di bawah pohon besar itu. Oh. Kebetulan kita bertemu dengan anaknya yang punya area ini. Yang punya lahan. Yang punya lahan. Ya. Anaknya Pak Daengan Jung tadi. Ini masih ponakan saya sendiri. Ya, mantap. Pemirsa semua, kita akan menuju ke tempat Buin Batu. Kebetulan Buin Batu ini juga berlokasi di Buntu Kemasi. Tempatnya di Uma Pampang ini juga ya. Karena kita tahu bahwa ketika ada dari keluarga
yang datang dari luar itu merasa ada sesuatu dan lain hal. Berarti di tempat ini mereka mandikan, di Buen Batu ini mereka mandikan. Ini dengan semangat semua kru-kru, grup-grup semua yang ada di sini. Tolong tutup pintu. Oke. Oh, pohonnya besar di sini. Wah, mantap telur tapi balong. Justru deh, rangkaian harus sementara tuh. Ya. Di pohon ini tempatnya Buen Batu. Perlu kita ketahui pemirsa semua bahwa inilah tempat Buen Batu. Ya, lokasi Buen Batu ini adalah di Uma Pampang, ya, Uma Pampang. Cuman air yang ada di dalam ini katanya tidak pernah habis. Berarti analisa kita di sini, bayangkan di bawah akar pohon yang besar ini dijadikan mata sumber mata air, ya, sumber mata air, dan air ini mengalir ke seluruh lokasi sawah yang ada di bawah itu, khusus di wilayah Uma Pampang. Kalau musim kering, ya, kalau musim kering, kalau musim hujan kan tidak begitu diaktifkan ini, tapi ketika pas saat musim kering langsung akan diaktifkan ini, makanya ditaruh ya, peralon. Tinggal disambung. Tinggal disambung. Bisa kita buka ya? Bisa, coba. Coba Mas Tri. Wow. Subhanallah, subhanallah. Oh, jernih luar biasa. Minum tahu kan. Masyaallah. Wow. Ini air yang luar biasa, bayangkan dari akar pohon ini sehingga ada mata air di bawah akar pohon ini, dan air ini begitu jernih pemirsa semua. Insyaallah nanti kita akan menguak titik energi yang ada di sini ya. Kebetulan pemirsa semua, saya sedang bersama dengan Kancung yang punya lokasi Mabambang. Nah. Ini dapat nontai, balik ngomunda nambang, nana dapat pang kena balik nyebut nih resap nana. Karena barang nawar datang aku ini, manang manana nyenter pang kanyempunya manunan di alis nana nai. Ya. Winak anung matak ninya lu kakpi. Ya. Tapi mau sokak pi anung eh sementara si kalau pri ko nai. Silau. Anung dapat pagar kenci ni cukup ni pada nana. Anung ni sentera ni. Tengari ya talu ki perlu lu nempas ku aku saya ko na sentera ni. Luar biasa apa yang kita. Wah, kalau kita benar-benar apa nggak kali dulu, nah. Nandek badan aku nakunan. Ya. Di dunia baik yang tay. Ya. Nah, apa yang balik dia benar enggak? Budi balik ke balik dia balik kalau di sana. Ya. Angka ngana. Kering. Ini penuh lalu kaji kunar dua lopi ini kaki kajang kanan lah. Terus kanu iba muri papu ini melesap di lokata dua pin Muhammad Tai. Ya. Udah pendapat anu mering-mering ni song masih ada penyakit kepada anu di bi kanu nani miru nani. Nah. Ya. Tu kanu dan. Kare kak jilid tanung nana ada pelas nana gina tau. Ya. Kare nani kak matu aku bali kak matu. Karena nanti isung nih tahu ke selimar kang desaan. Saat kasih jelit dan. Jelit dan nih kepang balina apa nih.
Jadi pemirsa semua, ini namanya buin batu. Saya akan coba meluak titik energi yang ada di sini, tapi saya permisi dulu dengan kakanda saya ini. Kalau dikasih, insya Allah saya akan coba. Ya, kacung itu mau ya Allah. Jadi energi di tempat ini pas di sumur ini. Pas di sini. Satu. Kita coba. Akan coba dari sini. Kancung, di sini seperti ada kayak model sumur. Di sini kancung, Allah. Ya. Allah. Kacung. Ya. Prediksi saya ada sesuatu yang sangat besar di sini, kancung. Tapi wallahu alam bisawab, yang saya rasakan pas di lokasi ini seperti ada kayak sumur besar di sini, kancung. Iya. Tapi hanya Allah yang tahu, saya nggak mampu memastikan. Cuman yang saya rasakan energi di sini, saya tadi terlempar seperti ada yang mendorong. Tapi saya merasakan bahwa di sini, kalau bahasa Sumbawa, ya deka pernah ada galian, tak kancung? Ya pernah sih. Ya pernah. Pernah. Jadi saya coba sampai sejauh mana besar galian yang ada di sini. Nah, pas. Nah, ini yang saya rasakan. Mungkin pernah ada galian tak kancung? Pernah galian yang tak galian namanya. Kali yang dia pang. Iya, iya. Oh, jadi pernah ada orang yang yang datang ke sini kancung, ya? Iya. Di sini tempatnya. Ya. Ya. Ya, buat pemirsa semua, alhamdulillah di lokasi tempat kuburan batu ini sudah saya menemukan bahwa ada dua titik energi di sini. Yang pertama berarti ada kaitan antara buin batu dengan energi yang di sini, kancung. Ada kaitan luar biasa di sini, kancung. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.